to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Datang dari supporter, kunci penampilan apik Persik Kediri. Pelatih Persik Kediri yakni Marcelo Rospide, mengungkapkan bahwa dukungan supporter adalah salah satu kunci keberhasilan timnya pada pertengahan kompetisi Liga 1 musim ini. Persikmania selalu mendukung tim kesayangannya itu, baik secara langsung di stadion, maupun dengan bentuk nobar, saat tim Macan Putih melakoni laga tandang. Hal itu dikarenakan, regulasi yang saat ini melarang supporter tim tamu untuk datang ke stadion, membuat Persikmania tak hilang akal, meskipun mendukung lewat virtual. Selain itu, dukungan supporter yang beramai-ramai mengantar tim Macan Putih, ketika akan berangkat melakoni laga tandang, juga patut untuk diacungi jempol. Hal positif tersebut tentu berdampak kepada skuad Marcelo Rospide, sehingga timnya memiliki kekuatan semangat yang berlipat ganda. Saya sangat memberi apresiasi kepada supporter Persik Kediri, karena supporter selalu mendukung kami saat main di kandang. Begitupun termasuk saat mengantar kami melakoni partai tandang, meskipun hanya sampai pintu tol. Itu sangat luar biasa, dan memberikan semangat untuk tim ini. Terima kasih Persikmania, ujar Marcelo Rospide. Untuk saat ini, Persik Kediri masih menempati posisi ke-6 klasemen sementara, yakni dengan perolehan 34 poin. Tim Macan Putih juga berpeluang untuk menempati posisi 4 besar, dan kemudian bertarung di babak Championship Series. Usai menjalani laga pekan ke-23, Zé Valente dan kawan-kawan diberi waktu libur, yaitu hingga tanggal 5 Januari. Tim akan kembali latihan untuk memperbaiki kekurangan di laga sebelumnya, termasuk persiapan pekan ke-24, yakni melawan Bali United di Stadion Brawijaya Kediri. Untuk selanjutnya, fokus kami adalah menatap laga berikutnya, dan kami akan persiapkan tim ini, kata Marcelo Rospide. Ditunjuk jadi bek tengah, Ahmad Agung buktikan kualitasnya. Sosok Ahmad Agung memang bukan pilihan utama di skuad Persik Kediri, namun kapanpun dibutuhkan, dia akan selalu tampil maksimal, seperti di 2 laga terakhirnya. Laga melawan Persib Bandung, seakan menjadi partai hidup mati bagi Persik Kediri, yang kemudian berhasil dimenangkan tim Macan Putih. Ketika butuh kekuatan penuh, skuad Persik justru tertimpa sial, di mana Hamra Hehanusa harus mengalami cedera di menit ke-33. Situasi pelik bagi pelatih Marcelo Rospide, di mana dia hanya memiliki 2 orang di bangku cadangan, yakni Fafa Mario Yagalo dan Ahmad Agung, yang jarang merumput. Keputusan cepat pun dibuat sang pelatih asal Brasil itu, dan meminta Ahmad Agung masuk ke lapangan menggantikan Hamra Hehanusa. Saya benar-benar tidak menyangka, dan itu pengalaman yang luar biasa, ucap Ahmad Agung, mengingat momen tersebut. Adapun awalnya, pendukung Persik banyak yang ragu, mengingat fakta bahwa sang pemain jarang diturunkan di musim ini. Tapi setelah melihat performa Ahmad Agung, keraguan dari kalangan Persikmania pun mulai luntur. Performanya terbilang sangat apik, di mana dirinya mampu menjadi tembok yang kokoh bersama Anderson Nascimento. Luar biasanya lagi, Persik Kediri berhasil menang di pertandingan itu, serta mampu meraih clean sheet beruntun. Setelah itu, moncernya penampilan sang pemain kala menghadapi Persib Bandung, membuat Ahmad Agung kembali terpilih menjadi starter di pertandingan berikutnya. Dan sekali lagi, dia mampu menjadi jawaban atas absennya Hamra Hehanusa, yang dikenal kuat dalam bertahan. Saat menghadapi PSM Makassar, Ahmad Agung yang diduetkan bersama Fafa Yagalo, mampu tampil begitu solid, meskipun mereka gagal menang di partai kandang tersebut. Dengan bermain imbang satu sama, koneksi keduanya seakan membuktikan, bahwa Persik Kediri masih dihuni oleh pemain belakang berkualitas. Ahmad Agung pun perlu bersyukur dengan 2 kesempatan itu, karena dia mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sekaligus menegaskan, bahwa dia siap memegang kepercayaan yang lebih banyak lagi. Ahmad Agung pun berkeyakinan, jika dirinya tak akan berhenti bermain bagus, hanya di 2 laga terakhir itu saja. Di laga selanjutnya, pemain bernomor punggung 24 itu bakal terus berusaha, untuk menjadi pilihan utama. Adapun harapannya, saya dapat menjadi starter di pertandingan berikutnya, dan tentunya siap memberikan yang terbaik, ujar sang pemain.
Agar hal itu dapat terwujud, Ahmad Agung harus siap untuk memacu diri, dan berlatih sekeras mungkin. Maklum saja, dua laga terakhirnya itu, masih belum cukup untuk memuaskan pelatih Marcelo Rospide, dalam pemberian menit bermain untuknya.